sudah hadir di Matanajo aktivis perempuan sekaligus istri mantan gubernur Jawa Barat yang akan berkiprah di Senayan nanti Neti Prasetyani. Selamat malam Bu Neti. Selamat malam. Mba, malam. Selamat Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat jadi caleg terpilih dapilnya dapil paling hot paling panas di Jawa Barat katanya. <laughs> Literally hot dan secara politis juga paling panas. Paling panas. Ini ini mengejutkan untuk Anda Mbak Neti atau memang rasa-rasanya sih karena bekal politik apalagi ...dengan dukungan Kang Aher, rasa-rasanya memang sudah di tangan nih? Atau ini mengagetkan juga? Iya, terus terang ketika saya diterjunkan hmm. di Dapil Jabar 8... Yeah. ...kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Ramayu... ...saya hampir saja mengibarkan bendera putih. Sudah mau nyerah duluan? Artinya begini, karena memang ternyata lawan saya di Dapil Jabar 8 itu... ...dari sembilan kursi, tujuh di antaranya adalah petahana. Hmm. Ada yang sudah tiga kali, ada yang sudah empat periode, begitu. Jadi memang... Uh, kita harus bekerja keras untuk bisa tadi ya kata Mbak Yanti harus mengenalkan diri harus apa uh, door to door mengetuk pintu kemudian juga belum lagi rooming dari bahasanya gitu. nah. jadi itu tantangan yang tidak sederhana begitu. Yang yang jelas saya ingat Anda pernah menyebut punya komitmen dengan suami untuk bergantian terjun ke politik itu betul? Ah uh, nggak juga sih karena memang waktu itu kan Kang Aher sudah dua periode. Uh, kemudian PKS punya komitmen untuk memperbanyak kader perempuan untuk masuk ke parlemen. Uh -huh. Maka salah satu saya salah satunya saya ditugaskan untuk masuk ke dapil Jabar 8 uh -huh. seperti itu. Nah, memang yang saya lakukan sekarang kalau dulu 10 tahun saya mendampingi Kang Aher, ya sekarang saya sedang menyiapkan mental dan juga stamina untuk mulai bisa meninggalkan Kang Aher, ya. Gitu. <laughs> meninggalkan, yang, meninggalkan yang dalam arti begini, karena Kang Aher kan komitmen saya tetap di Bandung ngasuh anak-anak hmm. gitu ya, udah ibu yang ke Jakarta seperti itu. Oh, oh, <laughs> jadi, jadi sudah ada sudah ada perjanjian begitu, ya, akan saling mendukung siapa yang akan melangkah ya, kita. Ya. Seperti itu, memang dari dulu Kang Aher tidak pernah membatasi aktivitas saya, kemudian juga mendorong kemajuan uh, dalam konteks pengembangan diri ya sehingga ketika saya ditugaskan oleh PKS ya Kang Aher mendukung sepenuhnya gitu meskipun pada saat kampanye dan masa sosialisasi ya nggak bisa dampingin begitu selama tujuh hmm. bulan dari mulai penetapan September sampai kemarin pencoblosan ya paling sekali dua kali ketika memang punya waktu uh, hmm. ikut turun ke dapil saya tapi selebihnya saya harus berjuang hmm. sendiri politikus yang lebih hebat Kang Aher atau Neti? <laughs> uh, aduh saya belum menyapa di sini ada ada mentor saya ada guru saya ada Ibunya Jawa Barat di sini ada Cepopong, Cepopong gitu. Saya banyak belajar dari Cepopong. Ketika saya masuk Jawa Barat pertama kali 2008, saya bertanya pada Cepopong bagaimana karakteristik perempuan Jawa Barat, masalahnya seperti apa dan apa yang kira-kira harus saya lakukan begitu. Jadi untuk masuk ke DPR RI pun saya juga harus berguru pada Cepopong. Oke, okay. tapi tadi belum dijawab mbak Neti. Apa tuh politikus yang lebih hebat, Kang Aher atau istrinya? Uh, <laughs> ini pertanyaan yang gampang yeah. tapi sulit dijawab ya. <laughs> <laughs> tapi yang jelas begini, uh, saya merasa bersyukur saja begitu selama 10 tahun di Jawa Barat, saya uh, berhasil dalam tanda kutip menjaga Kang Aher begitu. ya. jadi yang ditakutkan oleh pejabat publik itu kan setelah selesai masa jabatan, ya pakai seragam lain ya Kang Deddy begitu ya. jadi itu yang kemudian saya lakukan bersama anak-anak mm -hmm. di rumah. Uh, saya selalu mengatakan pada Kang Aher, bapak ingat saya dan anak-anak tidak pernah uh, membayangkan suatu hari suami atau ayahnya menjadi gubernur Jawa Barat begitu. Kalau uh, kalau boleh saya meminta, berhati-hatilah dalam membuat kebijakan, berhati-hatilah membuat keputusan hmm. karena saya dan anak, anak tidak akan pernah mau diberi masa depan yang suram karena kesalahan menentukan kebijakan seperti oh. itu. Um. Sempat akan menyiapkan, kalau saya tidak salah, sempat akan menyiapkan peti mati untuk ah. Kang Aher. Kalau, ter, kalau uh, korupsi begitu, yeah. uh, itu hal kan. yang sama dilakukan Kang Aher sekarang, nggak menyiapkan peti mati, <laughs> <laughs> ya, yeah. Kang Aher kan. Uh, Ya insya Allah ya dengan pendampingan saya 10 tahun percaya bahwa apa saya nggak akan macam-macam begitu karena e, beliau tahu persis selama 10 tahun mendampingi Kang Aher saya alhamdulillah bersama teman-teman e, melakukan berbagai advokasi ya terhadap perempuan anak yang menjadi korban kekerasan utamanya mm. human trafficking dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Kang Aher justru mendorong begitu. Uh, tunjukkan bahwa uh, ibu itu bukan perempuan yang berdiri di balik bayang-bayang suami seperti itu. Jadi itu yang kemudian di uh, selalu dipesankan Kang Aher ketika saya turun ke dapil. Hmm. Saya sampai ngontrak rumah soalnya di, di Cirebon gitu ya. ya untuk memaksimalkan untuk, bagaimana berkunjung ke dapil. Ya, betul, untuk okay. memaksimalkan waktu yang uh, disediakan oleh KPU untuk bersosialisasi di dapil saya. Ke Mas Kodari bagaimana uh, Mbak Neti dan juga Kang Deddy Mulyadi bisa memanfaatkan modal politik yang sudah dimiliki? Karena kan sebetulnya kan ini jadi head start nih. Sudah sudah tahu bagaimana seluk-beluk dunia politik, sudah berkecimpung di sana. Seharusnya kita bisa berharap lebih kepada mereka? Harus. Harus ya, terutama kepada Kang Deddy. Kalau Yanti adalah penyanyi karir, Kang Deddy ini adalah politisi karir. Kira-kira begitulah. Hmm. Jadi mereka seumur hidup itu memang menekuni dunia yang sama dari awal sampai akhir. Uh, kalau saya mungkin mulai dari persamaannya dulu nih. Bu Neti dengan Kang Demul ini ini sama-sama akan meninggalkan pasangannya. Hmm. Ya Bu Neti meninggalkan Kang Aher di Bandung, ya. Kang Demul meninggalkan istrinya yang jadi bupati di Purwakarta menggantikan beliau. Oh. Jadi sama-sama nanti akan jadi jomblo di ano, di Jakarta, di Senayan, Gaarta, di Senayan hmm. ya. Nah, perbedaannya adalah Kang Neti, apa Mbak Neti ini eh, Teh Neti ini nanti akan memberikan warna keislaman yang kuat ya dalam proses legislasi di DPR karena beliau dari PKS dan Jawa Barat juga dikenal sebagai stronghold ya untuk kekuatan politik yang berbasiskan katakanlah keislaman. Sementara Kang Demul walaupun sama-sama dari Jawa Barat, kita kenal dengan dengan apa dengan wacana kesundaan yang sangat kental dari Kang Kang Demo. termasuk beliau kita lihat penampilannya juga khas dengan apa namanya Kang ini ikat-ikat dan dengan baju yang selalu putih-putih, mau siang pakai putih, mau malam juga pakai putih. Saya nggak tahu kalau sore-sore pakai apa, putih juga saya kira. Ya, nah yang ketiga beliau berdua ini datang dari daerah, ya. Jadi saya kira DPR itu karena posisinya itu di Senayan di Jakarta, seringkali dalam membuat undang-undang kacamatanya itu kacamata Jakarta. Mohon hmm. maaf. Ya, saya pakai istilah ini. Tapi kacamata Jakarta itu eh uh, kacamata yang apa ya, mungkin detailnya kurang, terus perspektifnya juga kurang padahal variasi di daerah itu luar biasa. Hmm. Saya sering ketemu dengan anggota DPRD dari dari provinsi, dari kabupaten seluruh Indonesia. Mereka sering mengeluh Kang Dedi mengenai proses legislasi atau produk undang-undang, kebijakan-kebijakan yang sebetulnya tidak tepat atau tidak sesuai untuk daerah. Saya harapkan suara daerah dengan adanya Kang Deddy, kemudian ada eh, Mbak Neti itu eh, Teh Neti itu nanti akan mempunyai warna di DPR. Dan saya yakin karena dua-duanya adalah orang-orang yang strong personality ya. Ini karena PKS anak-anak, tidak, tidak punya kebijakan nggak boleh Mbak Neti maju. Kalau PKS sebagai institusi tidak punya kebijakan, saya kira calon gubernur Jawa Barat kemarin namanya Neti Presiden. <laughs> Kita akan break, setelah ini kita akan lanjutkan karena saya akan hadirkan satu politikus Gerindra, seorang pengacara yang juga berhasil lolos ke Senayan. Siapa dia? Setelah pariwara, jangan kemana -mana.